belakang. Jangan lupa subscribe, komen, like. Tunggu aja ya, sabar ya. Ya. Masih. Mau di atas atau di bawah? Kok favorit di atas? Di atas takut nggak ada supirnya. Bang, ketiga masih kosong, Pak. Oh iya. Ya. Belakang. Tadi capek. Kamu sudah enggak udah habis tadi. Tik 1 2 3. Bapak Ibu semuanya sudah mencoba experience naruh koin di samping jendela MRT Jakarta? Enggak. Cobain nanti kalau misalkan naik lagi, taruh koinnya secara berdiri di samping jendelanya, saya jamin tidak akan. Dan juga di siang hari ini bagi Bapak Ibu semuanya, dimohon kerjasamanya untuk duduk ya, tidak boleh ada yang berdiri. Nah, jadi bis ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV yang terhubung langsung ke Balai Kota selama 24 jam, meskipun bisnya tidak beroperasional. Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya, penjemputannya juga gratis ya Bapak Ibu semuanya, tanpa embel-embel ya. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya nanti mungkin yang mau edit trip menggunakan bis tingkat berkeliling Kota Jakarta bersama keluarga besar tanpa perlu bercampur dengan keluarga lain. Sekalian di sebelah kanan Anda, di sebelah kanan ini terdapat sebuah patung yang dimewah dengan patung Arjuna Wijaya ataupun patung Arjuna Wiwahan di sebelah kanan ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semuanya kalau misalkan sekilas melihat disebutnya dengan patung kuda karena banyak banget kudanya di situ ya. Tapi nama aslinya bukan patung kuda, melainkan dengan patung Arjuna Wijaya ataupun patung Arjuna Wiwahan. Patung itu melambangkan 8 filsafat Astaburata, jadi hukum harus tegakkan seadil-adilnya. Jumlah kudanya ada 8, terlihat banyak karena dia dibuat dengan bayangannya juga. Pemahatnya asal Bali, namanya Inyoman Nuwarta. Selain membuat patung kuda, beliau juga membuat tugu penyakin sampai di sana, yang di kawasan Museum Nasional Museum Gajah. Sesaat lagi persiapan berada di kawasan halte Museum Nasional Museum Gajah. Bagi yang mau transit menuju ke kawasan Kota Tua, menuju ke kawasan Harmoni, bisa dari kawasan halte Museum Nasional Museum Gajah. Dan juga bagi yang mau transit menuju kawasan Balai Kota, menuju kawasan halte Irti Monas, menuju kawasan Monumen Nasional, bisa dari kawasan halte Museum Nasional. Diperiksa kembali barang bawaannya dan hati-hati saat melangkah turun, serta dimohon kerjasamanya untuk tidak membuang sampah apapun secara sembarangan. Pasar Baru, check your belongings and step carefully.